Halo, jumpa lagi di channel Abah Ribok 35. Kali ini kami berdua akan mengajak kalian ke salah satu tempat sejarah yang ada di Kabupaten Har. Jangan ganti channel kalian, ikuti terus perjalanan kami kali ini. Oke. Kami sudah sampai di tempat tujuan. Ini merupakan terowongan yang ada di Kabupaten Lahat dan merupakan peninggalan pada masa kolonial Belanda. Terowongan ini dibangun sekitar tahun 1928 sampai 1929. Masyarakat sekitar menamainya Terowongan Gunung Gajah Lahat karena lokasinya berada di Kelurahan Gunung Gajah, Kabupaten Lahat. Sebetulnya nama yang aslinya adalah, saya tidak bisa mengucapkannya dalam bahasa Belanda, jadi baca sendiri. Gajah Lahat ini pernah ditutup, kemungkinan apa renovasi atau longsor atau apapun itu, dan dibuka kembali pada tanggal 18 bulan 8 tahun 1952. Abah akan mencoba naik ke atas. Ikuti terus. Ke atas, mat. Wah, ada kereta api lewat. Ada kereta api lewat. Tidak tahu kereta api apa itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang posisi sudah di atas. Tuh, selamat. Mat. Jauh di bawah. Ini suasana di atas terowongan kereta api Gunung Gajah. Banyak semak. Tuh, selamat. Berada di atas terowongan. Kita turun. Ini harus jongkok nih turunnya. Wah, ini sedikit susah turunnya. Tidak ada tempat berpegang. Jadi duduk. Sedikit panas memegang anak tangga yang terbuat dari coran semen ditambah batu-batu. Au, panas. Wah, sedikit susah nih turunnya nih. Sedikit susah turunnya nih. Tidak ada pegangan dari beberapa naik tangga. Tuh, sedikit susah turun nih. Harus duduk. Megang. Panas. Susah. Ini asli susah ini turun nih. Nih. Susah turun. Halo. Wah, akhirnya nyampe. Sekarang Abah sudah berada di sisi kiri sebelah terowongan Gunung Gajah Lahat. Dan ini merupakan tanah yang pada tanggal 23 Januari tahun 2016 merupakan bekas longsor. Nah, di sini Abah sudah berdiri di daerah tanah tersebut. Ini sudah ditumbuhi oleh rumput-rumput hijau dan masih kelihatan bekas-bekas tanah yang longsor.
Tadi kita sudah melihat kereta api Bukit Serilo keluar dari terowongan Gunung Gajah Lahat yang berangkat dari arah Lubuk Linggau menuju stasiun Kertapati Palembang. Diperkirakan kereta api Bukit Serilo dari arah Lubuk Linggau sampai di stasiun Kertapati Palembang pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Sekarang kami berdua akan menuju atau masuk ke dalam terowongan Gunung Gajah Lahat ini. Bagaimana sensasinya? Untuk informasi, terowongan Gunung Gajah Kabupaten Lahat ini termasuk ke dalam kategori 10 terowongan terpanjang yang masih aktif di Indonesia dengan panjang 364 meter. Dan di Sumatera Selatan sendiri memiliki 2 terowongan. Salah satunya terowongan Gunung Gajah Kabupaten Lahat, satu lagi berada di Saung Naga Tebing Tinggi Kabupaten Empatlawang. Yuk, ikuti perjalanan kami untuk masuk ke terowongan. Oke, kami lanjut perjalanan menelusuri terowongan Gunung Gajah Kabupaten Lahat dengan panjang kurang lebih 364 meter. Assalamualaikum, permisi. Kami numpang lewat untuk membuat video. Tidak bermaksud untuk mengganggu ataupun mengusik. Beri kami izin dan keselamatan. Amin. Inilah merupakan suasana di dalam terowongan Gunung Gajah Lahat. Ini belum separuhnya. Nah, ini merupakan salah satu seliku yang dinamakan seliku. Ada senterman. Nah, ini merupakan seliku. Seliku ini merupakan tempat perlindungan apabila ada kereta api yang melewati terowongan ini dan kita masih berada di dalamnya. Ini kurang lebih muat 5 orang. Nah, ini kondisi seliku. Ini dari sisi kiri ada satu. Oke, kita lanjut lagi. Ini suasana terowongan. Air netes. Wah, perlu senter kita. Lanjut lagi perjalanan, sudah menggunakan senter. Ini suasana di dalam terowongan Gunung Gajah Lahat. Dan ini terdapat seliku lagi. Ini terdapat seliku lagi. Ini seliku tadi merupakan tempat perlindungan kita apabila mau menyeberang dan ada kereta api yang lewat. Sudah ada 2 seliku. Wah, ini kabel apa dia? Tuh, ini kabel. Kabel ya, panjang terowongan ini 364 meter. Ini seliku lagi nih. Tempat berlindung. Wah, ada kelawar tuh. Kelawar tuh. Permisi ya. Numpang syarat. Wih, terbang. Lanjut. Tuh, sebentar lagi nyampe kita. Ada apakah di pintu masuk terowongan dari arah Lubuk Linggau? Air, liran air mengalir atas terowongan. Ini ada aliran air
ke atas terowongan rembesan tuh. Akhirnya kita sudah sampai di ujung terowongan. Wah, ini dia suasana terowongan dari arah sebaliknya. Ini merupakan ujung terowongan dari arah Kertapati Palembang. Kita sudah sampai di sini. Demikianlah perjalanan kami melewati terowongan Gunung Gajah Lahat yang panjangnya 364 meter. Dengan berjalan kaki kurang lebih memakan waktu 6 menit. Jadi apabila kalian suka dengan video kami, beri tanda like, komentar yang sifatnya mendukung dan membangun, bagikan ke media sosial yang kalian miliki. Apabila kalian belum subscribe, tolong subscribe di channel Abaribok 35 untuk dapat memotivasi dalam mengembangkan channel tersebut. Saksikan video-video Abaribok 35 berikutnya. Pesona Indonesia, pesona Kabupaten. Bye bye.